Ya, kita lagi di Pantai Keraya ya. Nih, pantai ini salah satu destinasi wisata di Kota Waringin Barat ya, Kalimantan Tengah. Keren, guys. Ayo kita susuri ya pantainya. Kebetulan kita alhamdulillah ada villa juga di sini. Ya. Ini nanti insyaallah akan kita sewakan ya. Kita jual di Traveloka, booking.com, Pegi-Pegi. Udah mulai banyak villa-villa, guys. Wih, keren. Nah, ini sebelah-sebelah ada selain perumahan, penduduk. Juga ada villa ini, udah mulai nih. Wih, keren. Insya Allah nih segera kita sewakan villa kita. Ya, jadi penampan. Pantainya keren, guys. Wih, keren pantainya. Ini ke depan akan menjadi destinasi wisata unggulan nih. Nanti kita sampaikan ke Bang Sandi Uno nih agar ini bisa jadi salah satu prioritas ini. Keren banget pantainya nih. Di Pangkalan Bun nih. Keraya, maaf. Keraya, Kota Waringin Barat ya. Ini rumah-rumah penduduk. Pantainya. Udah luar biasa, tinggal dibenahi. Tinggal dijadikan apa namanya destinasi unggulan, jadi investasi macam-macam diarahkan ke sini. Ini tidak akan maju nih, dari Pangkalan Bun cuma 1 jam, bayangin. Setelah 400 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Dari Pangkalan Bun cuma 1 jam. Nah, ini udah mulai nih banyak nih, bisa minum air kelapa macam-macam. Banyak nih, tempat atraksi permainan macam-macam. Kalau di Jakarta apa namanya, tujuan Anda berada di sebelah kiri. Nah, udah ada apa tuh, Pertamina tuh. Keren, guys. Ini rumah-rumah itu juga keren. Selamat datang homestay Desa Keraya. Ini homestay juga banyak nih, sudah mulai bermunculan. Wah, ini perahu-perahu kecil nih. Keren. Ini cuma 1 jam. Nah, dari Pangkalan Bun itu cuma 1 jam naik pesawat. Bayangin ya, guys, betapa potensinya luar biasa ini ya. Ini pantai ini. Potensinya di lautnya. Ini dekat ke Semarang ya, kalau nggak salah ya? Semarang, ya? Laut Jawa. Laut Jawa ya? Laut Jawa, Semarang katanya 16 jam ya naik kapal. Jadi ini bisa cruise juga nanti nih. Dari Jawa, dari Semarang, pakai cruise. Ini Laut Jawa nih, guys. Jadi yang suka adventure nih, bisa menjadi satu alternatif. Ya. Alternatif wisata, ini pantai yang bagus. Batu-batunya, ih, batunya keren banget, guys. Hah? Karung. Oh, karung itu. Sorry, maaf, guys. Sorry, kita nggak tahu, guys. Kirain batunya bagus banget, rupanya karung, guys. Karung berisi pasir. Sorry, guys. Mohon maaf, guys. Info kurang akurat tadi, guys. Main tebak-tebak aja. Soalnya kelihatan keren banget, guys. Batunya rupanya karung berisi pasir, guys. Wah, ini abrasi ya. Perlu sentuhan pemerintah. Iya, ini harus di pemerintah, harus investasi. Karena ini luar biasa ini pantainya nih. Iya, ini harus menjadi kayak Gili Trawangan di Lombok, seperti itu. Seperti ini juga nih. Kami pernah ke Gili Trawangan, di Lombok itu. Ya, begini-begini juga di stasiun. Pernah kesana juga. Ini keren, ini kayak gini. Nah.
apa nih? Ini soto bakso atau soto ayam. Oh. Ini pantai Gelega apa? Pantai Gelegawa. Gelaga. Ini harus diinvestasikan lagi nih untuk wisata di sini. Kita kirim nih video nih ke Bang Sandiaga Uno nih. Ini harus mampir beliau ke sini nih sekali-kali nih. Mumpung aja nih. Mau ke sini ke beliau? Tanggal 26 Juli ke TNTV. Tapi ke sini enggak? Tanjung Puting. Tanjung Puting. Nah, kalau bisa uang tuh bagus juga. Oh. Tanjung Puting ya. Mau ke Tanjung Puting ya? Oh. Iya. Kan masuk 50 besar. 50 besar ya Tanjung Puting ya? Desa Sungai Sepanjirnya. Oh, desa apa? Desa Sungai Sepanjir. Oh, kiraan ya. Kawasan TNP itu ada di desa itu. Terus, oh, oke, Tanjung Puting itu ya. Taman Nasional Tanjung Puting. Ya, ya itu kan apa namanya? Orangutan. Orangutan. Oh, oke. Iya. Ya mungkin bisa siapa tahu disempatkan ke sini. Damri sudah ada juga. Damri sudah ada juga? Masuk. Oh, keren dong. Ini udah mulai ini guest house ya, berwarna-warni. Ini keren nih. Ada Damri ya, sudah ada Damri. Nih. Oh, ini enak banget nih. Libur sini sehari dua hari. Ya, nginap di sini. Iya nih. Welcome to Pantai Livo. Woi, keren. Bawa ikan bakar, udang bakar. Hah? Rajungan. Wis, ini udah ada kopi-kopi nih. Udah ada cappuccino di sini. Keren. Pantai Keraya. Keraya ini masuk kecamatan apa nih, Pak? Kumai. Oh, kecamatan Kumai. Kumai lebar. Oh. Kumai itu besar rupanya. Besar. Tapi pikir di Pelabuhan itu berarti satu ini kecamatan rupanya. Luar biasa nih, ini udah mulai geser-geser berjamuran nih guys. Nih ngopi-ngopi, ya milenial-milenial nongkrong nih. Nih ibu juga. Tuh kelapa muda tuh sih enak banget tuh. Ini kata rajungan enak sini, udang ya. Udang enak di sini nih. Enak banget, kita pernah dulu makan udang enak banget. Ini rumah-rumah biru-biru. Di sebagian selain rumah masyarakat juga jadi guest house ya. Resto Broto. Resto Broto. Oh, keren. Pantai Cemara. Sini aja, Pak. Mana? Di jalan Pantai Cemara. Oke. Ya.